What's up guys, nak buat review DJI Phantom 4 main dalam rumah ni. Okay. Okay, sekarang kita dah flykan dia. So kalau dengar kan dia ada bunyi. Okay, dengar tak? Itu yang bunyi tik-tik tu maknanya ada, ni ada sensor dia. Okay, so ada sensor dia. Maknanya ada halangan lah kat depan dia. Tengok dia punya stabil ke tak. Kalau kita tolak pun dia tak, dia akan stay dekat tempat yang ni juga. Tengok kan? Kan kita tolak. Nampak? Ha, dia datang balik. Remote dekat bawah tu. Sekarang kita try gerakkan dia bahagian ke depan sikit. Okay, kalau yang bunyi tu maknanya dia ada ada depan tu dah terlampau dekat lah. Ha, maknanya kita tolak ni dia dah tak boleh pergi dah. Tak, kita dah tolak dah, kita dah habis tekan. Dia dah habis tekan pun tak boleh pergi dah. Ha. Sebab dia ada sensor dia. Memang sangat stabil. Main dekat dalam dewan ke rumah ke pun boleh. Tapi kena hati-hati lah. Risiko sangat tinggi lah kalau main drone ni. Kita lepas remote, kita tak payah tekan pun dia dah boleh stay. Memang steady lah. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen dan subscribe video ini untuk video-video terbaru. Okay, bye-bye. Menggunakan Phantom 4 untuk keluar daripada pintu ini.